Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala tajidalahu Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya wa la ba'da. Ikhwati fillah hadirin wal-hadirat Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Mari kita kembali bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Untuk semua nikmat yang selalu ada dan tak pernah bisa kita kira tak pernah bisa kita hitung. Tugas kita hanyalah bersyukur kepada Allah yang memberikan nikmat itu. Mudah-mudahan ungkapan syukur yang selalu kita ucapkan membuat kita semakin sadar bahwa sesungguhnya kita adalah orang-orang yang tidak bisa hidup tanpa Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang akan senantiasa ditambahkan atau dilimpahkan nikmat-nikmat yang lain oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita juga harus berselawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan Rasul yang telah berjuang menyebarkan Islam, memperjuangkan syariat Islam itu hendaknya selalu kita teladani selalu kita jadikan contoh. Tidak ada contoh lain yang paling pantas untuk kita ikuti selain daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik afal maupun akwal, baik dalam bentuk perbuatan ataupun mau dalam bentuk perkataan yang kita contoh hanyalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di akhirat kelak kita bisa berjumpa, kita bisa mendapatkan minuman langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan minuman itu akan dituangkan oleh Rasul buat orang-orang yang memang mencintainya dan mencintai sunnahnya serta tegar berada di atas sunnah itu. Ikhwati fillah. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, Rahmatanillahi wa iyakum. Kembali pada Maghrib ini kita akan melanjutkan kajian kaidah-kaidah usul. Untuk malam hari ini kita akan masuk pada kaidah-kaidah usul yang berkaitan dengan lafaz al-am wal khas. Lafaz umum dan lafaz khusus. Tapi sebelum kita masuk kepada kaidah kita coba lirik dulu, kita coba pahami dulu apa itu lafaz am dan apa itu lafaz al khas. Am itu artinya umum. Khas itu artinya khusus. Berarti nas-nas yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim atau yang ada di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di antara lafaznya yang bersifat am, umum dan ada pula di antara lafaznya yang bersifat yang bersifat khusus. Nah, kalau kita lihat dari segi definisi yang dimaksud dengan lafaz am itu, lafaz umum itu di sini ada beberapa redaksi untuk definisinya dalam bahasa Arab. Meskipun berbeda dari segi redaksi ada lafaz yang berbeda tapi sesungguhnya intinya adalah sama. Kita coba ambil salah satu dari definisi yang ada. Dikatakan oleh para ulama bahwa sesungguhnya yang dimaksud dengan lafaz am itu adalah lafzun udi'a wad'an wahidan likatsirin ghairi mahsurin mustagrikin jami'a ma yasluhu lahu ada lagi dalam lafaz yang berbeda al-am lafzun yastagriku as lahu min ghairi hasrin dalam uh, buku kita itu yang ada hanya artinya saja yang ada hanya artinya tidak disebutkan lafaz Uh, apa namanya Yang dalam redaksi Arabnya uh, Lafaz Yang mencakup ke dalamnya Semua yang semakna Dengannya tanpa batas Dalam satu ucapan Jadi sebuah lafaz Yang ke dalam lafaz itu Masuk semua yang semakna Dengannya Sekali ucap Kita ucapkan satu kata maka, makna dari kata itu bersifat umum. Yastagrik, mencakup semua yang semakna dengan itu. Itu yang dimaksud dengan lapas, lapas umum. Jadi kalau seandainya ada nanti, <coughs> uh, nas yang menggunakan lapas umum, di mana di situ ada hukum. Kalau memang di situ ada lapas umum, yang di dalamnya ada hukum, berarti hukum itu mencakup untuk, untuk semua kecuali kalau seandainya ada memang dalil yang lain yang mengeluarkan sesuatu yang mengeluarkan item-item dari yang umum tadi itu kalau ada nas yang yang di, yang mengeluarkannya itulah nanti yang disebut dengan taksis. Sebab, kalau kita bicara am, bicara khas, ujung-ujungnya nanti kita harus bicara tentang taksis. al umum berarti ada nanti di antara orang-orang yang dikeluarkan dari hukum, dari hukum umum, nah, mengeluarkan dari hukum umum tadi itu yang disebut dengan yang disebut dengan taksis. Kita coba lihat dulu beberapa bentuk lafaz yang masuk dalam kategori lafaz umum. Jadi lafaz seperti apa yang disebut sebagai lafaz umum itu? Ada banyak contohnya. Di antaranya adalah eh <tuh> yang pertama, sirat jamak atau plural yang dimakrifahkan dengan alif dan lam. Jadi dalam ilmu nahwu itu kan jamak itu kan ada jamak muzakkar, ada jamak muannas, muzakkar salim, muannas salim. Tapi kalau untuk jamak taksirnya tidak disebut dengan salim. Kenapa untuk taksir tidak disebut dengan salim? Karena mufradnya tidak selamat dari perubahan. Kalau muzakkar muannas, mufradnya selamat dari perubahan, tinggal menambah Wow, dan nun saja, atau alif dan ta. Mufratnya sama. Uh, Muslim, Muslimun, tetap mufratnya. Muslimatun tinggal menambah alif dan ta. Maka disebut dengan salim, muzakkar, salim. Karena selamat, mufratnya dari perubahan. Sementara yang jamak taksir dipecah. Taksir itu memecahkan. Jadi tidak selamat mufradnya itu dari perubahan. Mufradnya itu yang dirubah untuk jamak taksir. Umpamanya bintun banatun. Nah, itu jamak taksir. Jadi kalau seandainya mufradnya diutak-atik jadi berubah, maka itu menjadi jamak jamak taksir. Tapi kalau tidak, berarti dia hanya antara dua, ada yang muzakkar, ada yang ada yang muannas. Sekarang yang pertama itu al-jam'ul mu'arrafu bil alifi wal lam. yang jamak tadi seperti jamak muzakkar salim kemudian dia dimakrifahkan dengan alif dan lam. Maka dia menjadi makna umum. Kalau dikatakan salah satu contohnya Wallahu yuhibbul muhsinin Wallahu yuhibbul muhsinin dan Allah itu mencintai al-muhsinin. Al-muhsinin ini jamak muzakkar salim yang sudah dimakrifahkan dengan alif dan lam karena awalnya ada alif dan ada lam. Maka al muhsinin itu merupakan bentuk dari sigat am maka kata muhsinin masuklah ke dalamnya semua orang yang memang melakukan al ihsan yang melakukan perbuatan-perbuatan baik dan Allah akan mencintai orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan baik kalau dalam contoh yang lain umpamanya <coughs> Fa inna Allah la yuhibbul kafirin. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang kafirin. Al kafirin itu juga merupakan syarat am. Maka mencakup ke dalam kata al kafirin semua orang yang menolak apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. siapa saja kalau tak beriman dengan Rasul maka disebut kafir tidak boleh diubah memang kafir nomo hmm. Ya kan ditolak lagi tidak boleh sobek kafir tapi sobek non non Muslim padahal non Muslim lebih parah daripada kafir kalau kafir itu menolak menutup diri dari menerima kebenaran di bawah nabi, itu kafir. Kalau non-muslim, apa? Non artinya tidak muslim, selamat. Berarti tidak selamat. Mana yang lebih bagus? Lebih bagus dipanggil hei non-kafir atau eh, non-muslim atau hei kafir. Kalau kafir sekali lagi maknanya menutup diri dan menolak untuk menerima kebenaran yang dibawa nabi kafir. Kalau non muslim artinya tidak tidak selamat. Hei yang tidak selamat macam itu. Jadi lebih lebih parah sebenarnya makna kata non muslim daripada daripada kafir. Cuma karena semangatnya mengalahkan ilmunya dan logikanya sangat dangkal sekali sehingga dibawa kita atau digiring kepada sesuatu yang sebenarnya itu menjatuhkan menjatuhkan mereka sendiri. Jadi ketika dikatakan la yuhibbul kafirin, ini bersifat umum. Masuk ke dalamnya siapa saja asal dia tidak mau menerima atau menolak kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk ndak orang Buddha? masuk ndak orang Hindu, masuk ndak Yahudi, Nasrani, masuk semuanya, karena semua mereka tidak mau menerima beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. <coughs> Itu yang yang sifat yang, yang pertama. Yang kedua, kalau tadi jamak, sekarang al-mufrad al-mu'arrafu bil alif wal lam. Ada isim mufrad yang dimakrifahkan dengan alif dan lam. Tapi semua mufrad yang dimaksud ini biasanya isim jins. Isim jins itu menunjukkan jenis sesuatu. Umpamanya insan. Insan artinya manusia. Itu kan jenis. Ketika dikatakan innal insana lafi khusrin. Innal insan lafi khusrin. Sesungguhnya manusia jadi, kata "al-insan" itu sebenarnya dalam bentuk mufrad, itu uh, menunjukkan jenis manusia. Ketika dia diberikan alif lam, maka menjadilah dia lafaz am, lafaz umum. Kalau lafaz umum berarti masuk ke dalamnya semua jenis insan. Semua jenis manusia, kalau dikatakan "inal-insan" adalah khusrin. itu hukum umum memang. Karena insan itu lafaz ah nah, nanti baru ada dikecualikan. Pengecualian ini itu namanya taksis. Jadi, siapa yang dikecualikan? Illa amanu orang wa Orang-orang beriman, orang-orang beramal saleh. Ketika ada illanya itu, itu bentuk pengecualian. Maka itu namanya taksis. Mengeluarkan sesuatu dari hukum umum Ini merugi semua nih Tapi ada yang tidak Berarti kalau sudah dikecualikan Kalau sudah ditaksis Yang ditaksis ini berarti tidak lagi Merugi Beriman, beramal salah Kemudian dia Tawasobil haq, bis Bersabar Saling memberikan nasihat Dalam kebenaran dan dengan cara Penuh-penuh Kesabaran Maka kalau kita ingin keluar dari kerugian itu, ambil taksis tadi. Kalau mau tetap dalam keadaan merugi, abaikan pentaksisan itu, karena Allah yang sudah bilang semua manusia merugi. Masuk siapa saja, laki-laki, perempuan, kaya, miskin, sehat, cacat, pejabat, tidak pejabat, semua masuk kecuali beriman. Beramal salah, kemudian mereka juga berdakwah dan saling ber, berwasiat untuk menyampaikan kebenaran. Uh, itu uh, bentuk alam yang kedua, mufrad yang ada alif dan alif dan lamnya, berarti dimakrifahkan dengan alif dan lam. Uh, ada banyak contoh, tapi kita tidak akan sebutkan semuanya. Ada lagi al jamu al الجمع bil بالإضافة al jamu al jama tetapi dimakrifahkan dengan إضافة dia jama di dimakrifahkan dengan dengan إضافة uh, idafah itu berarti jumlah mudaf wa ilai ini banyak istilah-istilah nahu di sini maka Nahu dan Saraf itu kan disebut dengan isim alat. Kenapa disebut dengan isim alat? Karena memang itu alat untuk memahami. Nggak akan mungkin kita mengerti dengan Nususus syariah. Kalau seandainya kita tidak mengerti Nahu dan Saraf, tidak mengerti ilmu alatnya. Yang salah satunya ada pada Nahu dan Nahu dan Saraf. Maka salah satu dari pembahasan yang ada di situ adalah terkib. Terkib itu kata-kata yang disusun. Terkib dalam ilmu nahu itu ada yang terkib wasfi. Terkib wasfi itu dalam bentuk sifat. Tapi ada lagi terkib ildafi. Terkib ildafi itu, itu yang, yang mudaf, mudafun ilai. Dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan kata majemuk. Dua kata yang sebenarnya, kedua kata itu punya makna sendiri-sendiri. Kalau dipisah dia punya makna sendiri. Tapi digabung menjadi digabung menjadi satu. Jadilah kata menjemuk. Dalam nahu disebut al ilbaqah mudaf wa mudafun ilai. Baitun umpamanya. Artinya rumah. Kita akan paham itu. Baitun itu. Pasti kita tahu artinya adalah rumah. Kemudian Uh, mudir umpamanya, rektor. Pasti kita tahu artinya. Baitun punya makna sendiri, mudir punya makna sendiri. Sekarang digabung jadi satu. Baitul mudir. Rumah rektor. Baitul ustaz. Rumah ustaz. Dua kata digabung menjadi satu. Itu al-idhafah. Mudhaf wa mudhafun Sekarang ada jama' lalu diidhafahkan dimakrifahkan dengan cara iltapa berarti disandarkan kepada kata yang lain umpama dalam Al-Quran dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yusikumullahu fi awladikum yusikumullahu fi awladikum yang menjadi lafaz am di sini adalah awladikum al aulad, awlad itu jamak dari kata walad Walad artinya satu anak. Kalau aulad anak-anak, berarti banyak anak. Sekarang aulad itu diidzafahkan kepada dhamir kum. Auladikum anak-anak kamu. Maka auladikum jamak yang diidzafahkan ia merupakan lafaz lafaz am. Maka Allah berwasiat kepada kalian tentang anak-anak kalian. Ini dalam persoalan barisan Maka auladikum di situ masuk ke dalamnya semua semua anak. Laki-laki, <tuh> perempuan. Yang jelas itu adalah anak anak dia. Kena diidhafahkan kepada kum. Lizakari mislu hazzi al unsayain yang yang laki-laki mendapat dua bagian dari perempuan. eh uh, sekarang meninggallah seorang ayah. Dia punya anak. Ada banyak anaknya. Maka anak yang banyak tadi masuk ke dalam kata aula dikum. Jika ada laki ada perempuan maka berarti Liza karimah seluruh hazil unsayain. Yang laki-laki mendapatkan dua bagian, dua kali bagian, dua kali bagian perempuan. Bagaimana kalau ada di antara anaknya yang menghilang, tidak pulang-pulang? Dihitung tidak dalam membagi warisan? Ini tidak pulang-pulang. Entah di mana lo kini kak? Inyo tidak menghubungi hubungi, awak nan mau nak mau hubungi tidak bisa. Wajib tidak dimasukkan ketika menghitung warisan. Pertanyaannya, dia masuk tidak dalam kata awla dikum tadi? Masuk. Kalau masuk berarti Berarti itu. karena itu, eh ini ini kan kalau kita kepada hukum nih kan, karena memang ujung-ujungnya nanti ada pada ada pada hukum, maka dibahaslah oleh para ulama dalam persoalan ini tentang al mafkud orang yang menghilang warisan bagi orang yang menghilang beda kalau wafat kalau wafat kan berarti dia, dia sudah mengakhiri mengakhiri kehidupan dia maka nggak ada lagi dia sehingga dia tidak dihitung karena sudah tidak sudah tidak ada nah tapi ketika menghilang apakah dihukumkan sama dengan wafat nggak bisa langsung dihukumkan sama dengan wafat siapa tahu masih ada nah, ini berlaku pada banyak hal sebenarnya dalam hukum keluarga persoalan menghilang ini seandainya ada suami menghilang lalu mau hilang tidak ya balik balik ya. Buleo ndak bininya nikah Nyenyala hilang Aja langsung nikah-nikah aja tu Bekak sudah nikah tiba Bekak Tak <laughs> <laughs> bisa <laughs> Maka ada rumusnya oleh para ulama nah, Di antara metodenya oleh para ulama Tengok orang-orang yang seumur dia Lah, ado ni duit lah. Kalau <laughs> nang sumu minyo lah lapai aku mungkin gak enya lah. Lapai Jadi ada sebuah riwayat disampaikan oleh disebutkan oleh Syekh Wahbah Zuhaili dalam fikih Islaminya ada seorang wanita yang datang menemui Omar bin Al-Khattab mengadukan kalau suaminya menghilang. Berarti soal hilang menghilang kan enggak kini ya, berarti kan? <laughs> datang menemui Umar bin al Khattab ya Amirul Mukminin suami so, saya menghilang bayinya selok subuh sudah tu tidak pulang pulang nanti ke mana mana ke? kata Umar bin al Khattab tunggu sampai tahun Lama sampai tahun <laughs> <laughs> ditunggu dahnya Umar menyuwa makan Umar kan Khalifah ala sampai sampai tahun datang mulia ya Amirul Mukminin Perintah kamu sudah saya laksanakan. Saya sudah tunggu empat tahun. Sampai sekarang masih belum pulang. Ketika itulah dihukumkan oleh Umar bin Al khattab Suaminya wafat. Dan mulai hari itu wanita itu menjalani iddatul mutawaffah. Edah suami yang suami yang yang meninggal. Nah lo boleh langsung lo jalalin lo edah lo. tahun jadi kan? Atambah sampai bulan bulan 10 hari itu istihad istihad uh, uh, beliau nah, jadi jangan uh, dua tahun tiga tahun tidak balik tiba tiba dilamar langsung langsung aja menikah tidak bisa karena ada ketentuan ketentuan yang harus ditaati Tidak bisa kita memastikan kalau seandainya memang tidak ada tidak ada bukti atau alasan-alasan kuat kalau dia sudah sudah meninggal kalau memang ada alasan kuat, tapi perlu memang keputusan, keputusan dari, ndak lo boleh ambil keputusan sendiri loh, memang harus ada yang, yang berwenang, yang, yang, yang memutuskan, yang dalam hal ini adalah waliul, waliul amr, ndak lo boleh ambil uh, keputusan soal roda. Nah, ketika diputuskannya, oke, okay. contoh, uh, dalil kuat, tuh contoh, bapak, cendekong apa ini suaminya. sebelum tsunami Aceh maunya pergi ke Aceh kan. Pas lo alamatnya ditampak nanti jadi tsunami lo. Al Ala -al la -al sekian tahun ndak pulang. Bisa ndak jadikan alasan kuat mungkin inyo masuk yang yang kan ndak senang. Itu berarti ada ada alasan yang membuat kita bisa walaupun ndak 100% tapi setidaknya mendekati mendekati kepada yakin. Tapi ndak boleh ambil sendiri hukum diputuskan oleh diputuskan oleh waliul amr. Maka wanita tadi datang menemui Umar bin khattab ketika Umar yang sudah memutuskan maka sah secara syar'i. Jadi kalau waliul amr yang sudah memutuskan secara syariat hukumnya hukumnya sudah 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 sah. Baik, ikhwati fillah uh, kita jawab dulu suara azan nanti insyaallah kita sambung. whoa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ikhwati fillah. Tadi kita sudah katakan bahwa jama' yang dimakrifahkan dengan al-idzafah itu adalah bagian dari shigat 'am yang bermakna umum. Masuk ke dalamnya semua yang semakna dengan itu. Ada banyak contoh seperti juga hurrimat 'alaikum ummahathukum. Diharamkan bagi kalian, ibu-ibu kalian. Diharamkan di sini maksudnya tentu saja adalah "azawaj". Diharamkan untuk menikahinya, karena ketika diharamkan, kata "haram" itu kan banyak hubungannya, ada dengan makan. Diharamkan memakan, diharamkan memandang. Kalau ibu di antara yang banyak tadi, maksudnya apa? Azwaj <tuh> diharamkan untuk menikahinya. Tidak mungkin artinya memandang, tidak mungkin artinya bersalaman, karena adalah ibu, ibu kita sendiri. Tidak mungkin juga artinya makan, karena makan biasanya adalah makanan. Tapi adalah azwaj. Kata ummahatikum atau ummahatukum, hurrimar alaikum, ummahatukum itu adalah jamaah yang Diidafahkan, Maka yang menjadi silat am. Maka masuklah ke dalam al-um itu bukan hanya ibu kandung kita. Ibunya ibu masuk tidak ke dalamnya. <coughs> Diharamkan. Ibu, ibunya ibu. Semua adalah menjadi, semua menjadi haram. Masuk ke dalam hukum hurrimat. Baik, yang berikutnya adalah al-mufrad al-mu'arrafu bil-idhafah. Kalau tadi jamak sekarang mufrad yang diidafahkan. mufrad yang diidhafahkan. Itu juga bagian dari dari yang bermakna am. Di antara contohnya falyah dari yukhalifuna amrihi. Kata amrun itu itu bentuk katanya lafaznya mufrat. tapi diidhafahkan amrihi. Hi itu tentu saja maksudnya adalah Allah. Falyahdhari alladhina yukhalifuna an amri waspadalah terhadap orang-orang yang menyelisihi amrihi perintahnya perintah Allah. Maka kata amrihi itu sirat am masuk ke dalamnya semua bentuk perintah yang datang dari Allah bahkan masuk ke dalamnya semua hukum-hukum yang yang datang dari dari Allah Subhanahu wa taala. Berhati-hati terhadap orang-orang yang suka menyelisihi perintahnya. Jadi perintahnya bukan dalam persoal sholat saja, puasa saja, apa saja. Asal di situ ada perintah-perintah Allah lalu mereka menyelisihinya. Berarti itu bagian dari orang-orang yang harus di, <coughs> dihindari, diwaspadai. Uh, dalam hadis juga dikatakan, huwa tuhu rumah al-hillu maitatuhu. Jadi ada sahabat yang bertanya tentang keberadaan air laut. Dulu kami berada di di lautan ya Rasulullah habis habis uh, air be, apa kami bekal kami. Apa hukum air laut itu? Pertanyaan sahabat hanya hukum air saja, tapi jawaban Nabi lebih dari yang lebih dari yang ditanyakan. Karena Nabi mengatakan atuhurumakuhu tahir suci airnya al hillu maitatuhu bahkan halal apa yang mati di dalam laut itu nah, kata ma'uhu dan maitatuhu itu adalah mufrad mu'arrah bil idhafah mufrad yang dimakrifahkan dengan idhafah sehingga itu bermakna bermakna umum dikatakan

bolehnya atau halalnya hewan-hewan yang uh, yakni sufil bahal yang hidup di laut. Jadi kalau mati boleh ya? boleh makan. Ya. Ini perlu dilihat penjelasannya seperti apa. nih hewan laut itu tidak banyak ada, ya kan? Lalu anjing laut namu, okay? Tapi tidak di laut, di laut itu tidak kan? <laughs> atau namanya juga kadang kan tapi yang jelas hewannya adalah sangat-sangat banyak tadi kita katakan ketika ada nanti peng pengecualian pengecualian ketika ada yang dikeluarkan dari yang umum berarti tidak memakai hukum-hukum umum maka ia memakai hukum-hukum eh, taksis Hai Padahal binatang yang yang apa yang bertaring kemudian binatang buas itu sudah dihukumkan sebagai hukum yang hukum yang haram. Berarti ketika ada taksis, ketika ada penjelasan pengeluaran dari keumuman tadi, berarti yang dipakai adalah hukum <coughs> hukum taksis. Baik, yang berikutnya adalah <coughs> al asma al mausula. Ada isim isim mausul, isim mausul. Ini lagi-lagi istilah nahu. Isim mausul itu untuk menghubungkan sebagai kata untuk menghubungkan dengan dengan kalimat yang yang berikutnya bah, uh, seperti man ma alladzina itu semua di, disebut sebagai isim isim mausul contoh wa uhillalakum ma wara dzalikum ada ma di situ wa uhillalakum ma wara dzalikum Ini sambungan dari ayat yang hurrimat alaikum ummahatukum tadi yang berkaitan dengan uh, al-muharramatu minan nisa. Wanita-wanita yang haram untuk dinikahi. Disebutkanlah di situ 14. Lalu setelah itu Allah bilang, Wa uhillalakum ma wara'a dhalik. Uh, dhalikum. Dan dihalalkan bagi kalian ma wara'a dhalik. Apa-apa yang selain dari yang 14 tadi. Berarti ketika tidak termasuk ke dalam yang tadi itu, maka berarti hukumnya menjadi halal. Ma yang ada di sini, ini adalah lafaz am. Ini sifat umum. Karena dia adalah isim mausul. Dihalalkan bagi kalian apa-apa yang selain yang tadi itu. Berarti apa hukum uh, kawin sesuku? Ada tidak tersabuk di antara tadi itu? Dah ada Sedangkan Allah bilang, "Uhillalakum ma wara'a zalik." Dihalalkan selain yang yang selain yang yang tadi. Berarti kawin sesuku boleh oleh syariat. Cuma oleh adat barangkali ha nah, ya. Ya, ada kadang larangan datang dari adat, ada larangan datang dari dari syariat. Ketika bertentangan antara adat dan syariat, nama no ikut. tentu kita lebih mengedepankan mengedepankan syariat karena kalau sudah bicara halal haram hanya Allah lah yang berhak untuk menentukan mana yang halal dan mana dan mana yang haram Allah lah yang pantas melalui Rasulnya ada pun yang lain tidak mungkin ia bicara halal haram tanpa membawa landasan 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 nah, cuma barangkali eh, apa namanya kalau seandainya kita ingin menghindarkannya, bukan karena larangan itu datang dari agama, tapi barangkali hanya karena ada mungkin uh, ingin menjaga kemaslahatan-kemaslahatan yang lain, sehingga kita tidak melakukannya. Tapi bukan karena dia, bukan karena dia dihukumkan sebagai haram, karena dari segi hukum jelas hukumnya adalah, adalah dibolehkan. <tuh> Di sini juga ada beberapa contoh ya. Wallazina yatawaffawna minkum ezhwajan, empu -tena empu -tena wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashurin wa asra. Ada di situ isim isim uh, mausul wallazina uh, wallai uh, yasna minal mahid min nisaikum wallai yasna minal mahid allai itu adalah isim mausul. Berarti itu adalah untuk perempuan. Kalau al itu semua adalah untuk untuk laki-laki atau yang uh, muzakkar. Baik, yang masuk ke dalam kategori isim uh, lafaz am juga adalah asma syarat. Ada ada namanya isim syarat. Syarat itu biasanya memerlukan jawab. Jika begini maka siapa yang begini maka itu itu namanya uh, syarat dan syarat itu biasanya memerlukan jawab. Isim syarat seperti itu itu juga menjadi bagian dari lafaz am. Kalau dia am berarti masuk ke dalamnya semua. Kecuali kalau ada yang dikecualikan oleh agama sendiri. Apa contohnya? Faman syahida minkum syahra falyasum. Faman ada man di situ siapa yang syahida minkum syahra, siapa yang menyaksikan syahr anak bulan jadi ini ayat untuk awal masuknya Ramadan di mana masuknya Ramadan ditandai dengan ru'yatul ru'yatul hilal kata man di sini masuk semua kita berarti apakah yang berhak melihat itu orang-orang tertentu saja enggak karena Al-Qur'an bilang man faman syahida minkum syahra falyasumhu barang siapa yang di antara kalian sudah melihat bulan itu maka hendaklah ia berpuasa yufidu bi umumihi wujubus saumi ala kulli hadir muqim di mana keumuman itu memfaedahkan wajibnya berpuasa kalau sudah ada yang melihat ala kulli hadir muqim bagi orang yang hadir mukim. Dia uh, dia ada pada ada pada uh, tempat itu. Dia bermukim artinya tidak musafir. Berarti musafir dikecualikan. Nah, kalau dikecualikan berarti ada taksis. Karena dalam hukum puasa kan juga gitu kan ketika disebutkan kutiba alaikum diwajibkan bagi kamu puasa ya ayyuhallazina amanu amanu di sini itu sebenarnya juga bagian dari keumumannya ada jamak di situ orang-orang beriman diwajibkan bagi kamu untuk berpuasa tapi kan ada faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra siapa di antara kalian yang sakit atau dia musafir maka boleh tak berpuasa dengan catatan Eddatum min ayya min ukhar Diganti pada hari yang Hari yang lain eh uh, Ada banyak contoh juga Aina mata Di sini aina Aina mata kunu yudrikumul maut Dimanapun kamu berada Kata dimanapun Itu am Yudrikumul maut Mati pasti akan menemuimu. Jadi tidak ada sampai yang bisa awak lahir. Dan dimanapun kita berada. Di masjid, di pasar, di jalan, di kantor, di kebun, di rumah. Di tempat tertutup, di tempat terbuka. Ayo namatakun. Dimanapun kalian berada. Yudrik maut. Misalnya kematian pasti akan menemuimu. Nah, jadi keumuman tempat itu diambil dari kata ainama karena itu adalah bagian dari uh, asma ushart bagian dari isim syarat. Nah, baik, ikhwati villa uh, wahai semua kuntum fawal wujuhakum wahai semua kuntum dimanapun uh, kalian berada fawal wujuhakum hakum maka arahkanlah wajah kalian. Pada saat solat shatra ke arah masjidil arah masjidil haram. Jadi kita mau solat di mana aja maka kita menghadap ke arah masjidil haram. wujuhakum hakum shatra. Ha, dikatakan, hi su di situ tufidul umum. Wal mana fassalu mustaqbilin al masjidil haram fi ayyi makanin wajatum fihi. Kerana kiblat kita hanya satu, kiblat kita adalah masjidil haram atau Kaabah. Jadi bagi orang yang bisa langsung melihat Kaabah maka ia harus menghadap langsung ke arah Kaabah itu. Kalau dia nengok dan, dan itu berarti orang-orang yang berada di dalam masjidil masjidil haram. Tapi ketika sudah tidak melihat Kaabah secara langsung maka tempat kita arahkan wajah kita adalah masjidil Masjidil Haram. Fawalli wajhaka satral masjidil masjidil haram. Jadi, wahai sumakuntum kuntum, fawallu wujuhakum satrah. Dimanapun kita berada, maka solatnya mesti menghadap masjidil haram. Atau ke arah masjidil haram. Yang berikutnya, yang juga bagian dari uh, apa namanya, isim uh, lafaz am adalah asma'ul istifham. isim yang digunakan untuk bertanya. Istifham itu untuk bertanya. Man atau maza atau mata itu adalah istifham. Semua dalam bentuk pertanyaan. Maka dikatakan salah satu contohnya man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan lahu. Man dzalladzi qardan hasanan. Siapakah yang alladzi kardan hasanan yang berhutang kepada Allah dengan kardan hasanan fayudha'ifahu maka ia akan melipat melipat gandakan kita kalau bertransaksi dengan Allah jangan jangan ragu karena transaksi kita bersama Allah pasti akan menjadi transaksi baik yang akan kemudian diberikan ganjaran dan dilipat dilipat gandakan Man indahu illa Siapakah orang yang akan bisa memberikan syafaat di sisinya? Tanpa izinnya. Jadi man di situ, siapa? Siapa yang bisa? Tidak ada yang bisa. Dan masuk semuanya. Illa biizni. Termasuk Nabi sendiri. Berarti Nabi sendiri akan di, akan memberikan syafaat ketika diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dalam hadis dikatakan seperti itu, nanti di mahsyar itu, ketika orang sudah kelelahan semuanya, berkumpul di sebuah tempat yang luas, sudah sekian puluh tahun, tak juga dihisap-hisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itulah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam minta izin kepada Allah untuk memberikan syafaat yang dijanjikan itu, dan ketika Allah mengizinkan terjadilah syafaat itu. Jadi man yashfa'u indahu Siapa kayak akan bisa memberikan syafaat di sisi Allah tanpa tanpa izinnya? Berarti tidak ada. Kecuali diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia menjadi lafaz lafaz am. Eh <coughs> uh, baik, ikhwati fillah ada beberapa contoh lagi ya lafaz mustarak ada ma'asyar ma'asyir kan kita sering mendengar itu ma'asyir al-muslimin ma'asyira itu itu merupakan lafaz am e, ma atau ma'asyir di hadapan sahabat Nabi bilang ya ma'asyar syabab ya ma'asyar syabab wahai kelompok pemuda Wahai golongan pemuda, man Siapa di antara kalian yang sudah sanggup menikah maka maka menikah. Kata maksara di situ itu am, khitab untuk semua pemuda. Apakah hanya sahabat saja? Nah, karena zaman kita juga ada pemuda. <laughs> kalau bilang pemuda nanti kalau salah pandang. lah, Nabi mengkhitab sahabat tetapi hukumnya berlaku pada pada yang lain karena maksar itu bersifat bersifat umum ya sabab sebab wahai sekalian pemuda kalau kalian sudah sanggup untuk menikah falyatazawwaj maka hendaklah menikah fa aghaddu lil basari wa ahsanu lil karena bisa menjaga pandangan dan bisa menjaga kehormatan fa illam yastati' fa bisiyami fa lahu wijah Tapi kalau seandainya rasanya memang belum sanggup, maka banyak-banyaklah puasa. Karena itu adalah sebagai sebagai solusi. Jadi maksyar ma'asyir amatan kafah. Kafah itu maknan am, lafaz am. Masuk ke dalamnya semuanya. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fisilmi kafah. Hai orang-orang beriman, masuklah ke dalam Islam kafah. Kafah itu silat am Berarti Masuk ke dalam Islam Secara totalitas Tidak ada bagian-bagian Islam yang Yang sebagiannya diterima Sebagian lagi di Sebagian lagi ditolak di, Nah karena Allah menyuruh Untuk masuk ke dalam Islam itu kafah Kafatan Secara keseluruhan jadi, yang haramnya semuanya kita harus akui haram, dan yang halalnya semua kita harus yakini halal untuk kemudian diamalkan. Enggak boleh, yuk, minu nabi Ba'adin, wayak furuna, wayak furuna, meninggalkan furuna, menerima furuna, sebahagian furuna, wayak penyebab penyimpangan penyimpangan yang terjadi pada masa aliran-aliran kalam muncul dulu khawarij, murjiah, mu'tazilah. Kenapa mereka menyimpang? Karena beriman kepada sebahagian, menolak kepada menolak kepada sebahagian. Sampai orang-orang khawarij begitu mudah untuk menghukumkan kafir bagi orang-orang yang, ter, yang yang sebenarnya mereka adalah muslim. Tidak perlu disebut sebagai orang yang yang kafir. Karena hanya menerima sebagian, menolak sebagian orang orang-orang murjiah sempat pula mereka punya keyakinan bahwa pelaku dosa besar itu eh, apa namanya bahwa amalan eh, kita tidak berpengaruh kepada tidak berpengaruh kepada iman kita asal dia sudah beriman maka nggak ada lagi perubahan-perubahan akan tetap dalam keadaan iman yang utuh walaupun dia melakukan sesuatu yang 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 salah itu karena menerima sebagian dan menolak menolak uh, sebahagian. Nah jadi kafah itu sirat am dan maknanya adalah makna umum. Uh, yang terakhir di sini adalah Ada kata nakirah, nakirah itu lawan dari ma'rifah, Ma yang diletakkan setelah Nafi atau setelah Nahi. Yang diletakkan setelah Nafi atau setelah Nahi. Ini lagi-lagi menggunakan istilah, istilah uh, Nahu atau istilah saraf. Kalau dikatakan umpamanya oleh Rasul, la zakata fil khudrawat. La zakata fil khudrawat. Tidak ada zakat. Kata zakata itu nakirah. Sebelumnya ada nafi berarti menafikan la zakata fil khodrawat tidak ada kewajiban zakat apapun pada al khodrawat pada sayur-sayuran zalikal kitabu la raiba fihi la raiba la itu nafi raiba yang terletak sesudah dia nakira berarti maknaan am Tidak ada satu jenis keraguan pun dalam Al-Qur'an, dan tidak ada satu pun yang boleh kita ragukan dari Al-Qur'an. Meragukan ayatnya, meragukan hukumnya, meragukan kisah-kisah dan sejarah yang ada di dalam, karena banyak orang yang sudah mulai mengarah ke situ, sejarah-sejarah dalam Al-Qur'an, ha iyo, tuh, tidak adanya. Masa tungkek bisa jadi Iya kan? Masa ashabul kahfi tidur 309 tahun. Ndak makan, ndak minum, pas jago bujang je bu sehat-sehat je bu. Ndak makan 309 tahun. Mereka mengira tidur cuma sehari aja atau bahkan setengah hari. Meragukan kisah seperti itu bisa kufur. Berarti meragukan kebenaran Al-Quran. Al Berarti kalau meragukannya, maka kita kena oleh ayat di mana kita enggak boleh meragukan satu pun. La raibafi, itu sigar umum. Enggak ada satu jenis keraguan, eh, keraguan pun dari, dari Al-Quran. Meragukan isi Al-Quran. Iyon da'an nasirah ya, eh, firman Allah. Ah, itu bahayur. Berarti mulai meragukan. Nah, jadi dikarenakan dia nakira yang terletak setelah nafi dan juga ada nakira yang terletak setelah nahi, maka itu bagian dari bagian dari sigat umum yang maknanya umum. Walam yakun lahu syarikun. Syarikun itu nakira yang terletak setelah nafi. Lam yakun lahu syarik. Berarti tidak ada satu pun yang berserikat dengan kerajaannya Allah Subhanahu wa taala. Wa lam yakullahu kufuwan ahad. Nakira yang terletak setelah setelah nafi. Maka tidak ada satu pun yang serupa dengan Allah. Tidak ada satu pun yang setara dengan Allah. Tidak ada satu pun makhluk yang setara dengan Allah. Hanya Allah lah yang seperti itu dan tidak ada makhluk yang sama dengan sama dengan dia. Nah, ikuti filah. ini beberapa bentuk lafaz am, eh, yang mudah-mudahan nanti setelah ini kita bisa masuk kepada kaedah-kaedah yang di dalamnya ada hukum yang berhubungannya, yang hubungannya tentu saja adalah dengan, dengan eh, am dan khas. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan dalam pertemuan kali ini. Uh, apa kita bertanya jawab? Ada yang menanyakan atau sudah cukup? <tuh> ah. Hmm. Terus? Iya, yeah. iya. Yeah. Seperti yang kita katakan tadi, ketika suami sudah lama tidak tidak pulang, ada hak yang diberikan kepada istri oleh agama. Itu namanya huloh. Huloh itu cerai gugat dalam bahasa kita. Jadi dibolehkan seorang perempuan ketika memang dia merasa sudah uh, katakanlah dianiaya atau tidak diberikan kepastian seperti itu, enggak pulang-pulang, diceraikan juga tidak, maka berarti boleh perempuan ini untuk melakukan hulu. Melakukan hulu itu dia datang ke pengadilan untuk kemudian minta di minta di, diceraikan. Kalau seandainya memang pengadilan memutuskan cerai itu sah secara syar'i. Berarti itu keputusan yang bisa dipegang secara syar'i. Lalu dia nikah, maka nikahnya menjadi sah karena dia sudah di diputuskan bercerai. Bagaimana nanti kalau ternyata pulang suaminya itu? Si istri sudah berada di atas jalur yang benar. Karena dia berpegang kepada keputusan waliul, waliul Tapi kalau dia nggak anggap aja, dia cerai. mengadu-ngadu ke mana inyo aja memutin sendiri. Kan ndak lagi matinya gini-gini kan. Ah, nikahnya Pulang kok suami itu berarti dia berada di atas jalan yang salah. Nyedak bulenya mengambil ya, keputusan, keputusan sendiri. Maka wanita tadi itu datang menemui Umar dan Umar lah yang Umar yang memutuskan. Itu itu pentingnya waliul amr. Wallahu subhanahu wa taala alam. Baik, kalau tidak ada, sekira kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan nanti bisa kita sambung. Tapi masih ada sebenarnya penjelasannya terkait dengan taksis. Apa saja yang bisa mentaksis itu, apa saja yang bisa mengeluarkan mengeluarkan hukum hukum umum tadi itu. Karena taksis itu ada pula nanti taksisnya dengan Al-Quran, ada ayat ditaksiskan dengan ayat juga, ada ayat ditaksis dengan hadis. Dan taksis itu pun ada pula nanti yang mutasil, ada yang munfasil, ada yang tahsisnya dari ayat yang sama, tapi ada tahsisnya nanti dengan cara yang dari ayat yang lain atau dari sesuatu yang tidak ada pada tidak ada pada uh, nas itu sendiri. Mudah-mudahan nanti Insya Allah bisa kita uh, kembali melanjutkannya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita untuk belajar dan memudahkan kita untuk memahami apa yang kita pelajari. sehingga memberikan semangat kepada kita untuk mengamalkan apa yang sudah kita dapatkan. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.